Hai guys, assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia dan apa khabar anda orang Malaysia, orang Singapura dan orang Brunei? Apa khabar? Adakah anda semua sehat? Jika sehat, alhamdulillah. Hari ini adalah hari raya yang kelima. Wow. Sedar tak sedar dah Syawal yang kelima kita. Macam mana dengan sambutan hari raya anda di negara anda? Macam mana di Malaysia? Macam biasalah. Masih lagi kami mengikut peraturan ataupun perintah kerajaan mematuhi SOP, iaitu tidak boleh untuk beraya ke rumah jiran tetangga, tidak boleh beraya rumah ibu bapa, tak boleh balik kampung beraya ke rumah sanak saudara. Memang tak boleh, hanya duduk di rumah sahaja. Jiran rumah sebelah pun kita tak boleh pergi ya guys. Itulah peraturan yang patut kami semua di Malaysia ikuti. Di seluruh Malaysia guys, bukan satu negeri, dua negeri, di seluruh Malaysia. Siapa yang melanggar akan di-compound rumah tu RM25,000, dan tetamu yang datang, tetangga yang datang ke rumah kita tu tadi, akan di-compound RM5,000, tuan rumah RM25,000 dan tetamu itu RM5,000. Wow, banyak guys Betul banyak kan? Okey guys, hari ini tak payahlah kita nak cerita banyak sangat tentang peraturan ataupun SOP hari raya di Malaysia ni. Sebenarnya hari ini saya nak reaction satu lagi video daripada channel khusus militer lagi guys. Katanya di sini militer Indonesia mampu dan militer Israel, dia macam bergantung ayat dia sikit. So bagi anda yang baru saja sampai ke channel saya, macam biasa guys, jangan lupa tekan subscribe dan jangan juga lupa klik butang loceng sekali. Bukannya apa, supaya anda akan sentiasa dapat notification ataupun video-video terbaru yang saya uploadkan untuk anda semua. Tanpa melengah lagi dan tanpa membuang masa, jom kita sama-sama tonton dan reaction video tersebut. Okey guys, jom. 2000 years later. So okey guys, jom kita sama-sama tonton dan reaction video tersebut. 1, 2, 3. Wow, kereta kebal . Ya betul . Ni kereta kebal Israel. Yang tadi tu kereta kebal Indonesia . Apa antara perbezaan maksudnya Israel dengan Indonesia? Berbicara alat militer dia. Militer. Indonesia kini berada di puncak sebagai kekuatan militer terkuat di Asia Tenggara. Wow. Menteri Pertahanan memang Prabowo Subianto dinafikan ya guys. Sempat memuji pertahanan kekuatan militer Indonesia di tengah keterbatasan yang dimilikinya. Ya. Meski demikian, Indonesia saat ini disebut memiliki alat utama sistem pertahanan alutsista yang lebih maju. Perlu saya sampaikan bahwa TNI kita sekarang ini kekuatannya adalah terbesar di Asia. Wow. Itu sementara kata Bapak Jokowi guys terbesar di Asia. Presiden Joko Widodo sempat mengatakan kekuatan TNI kita nomor 1 di ASEAN. Hasilnya adalah secara nomor 1 di ASEAN guys. Indonesia ternyata memiliki kekuatan militer yang jauh di atas rata-rata. Meskipun pada kenyataannya banyak negara kuat yang kini didominasi dengan senjata nuklir seperti Inggris, China, Rusia, Amerika hingga Israel. Hampir semua negara itu memiliki senjata nuklir yang membuatnya menjadi negara dengan militer unggulan dan sangat-sangat diperhitungkan. Ya betul guys, siapa yang ada nuklir memang paling kuat lah. Memiliki senjata nuklir bukanlah hal mudah. Jika Indonesia ingin memiliki senjata nuklir, maka harus ada pengawasan dari Amerika, karena Amerika tidak membolehkan semua negara memiliki senjata nuklir. Negara Indonesia sendiri pun berjanji tidak akan membuat senjata nuklir karena untuk keamanan dan kestabilan dunia. Namun, kenapa negara Israel diperbolehkan memiliki senjata nuklir oleh Amerika dan negara lain tidak diperbolehkan? Silakan komen di bawah. Walaupun negara Israel memiliki persenjataan yang mematikan seperti tank Merkava dan senjata nuklir, tapi Israel bisa dikalahkan oleh militer Indonesia. Walaupun negara Israel memiliki persenjataan yang mematikan seperti tank Merkava dan senjata nuklir dan persenjataan lainnya yang modern, tetapi Israel bisa dikalahkan oleh militer Indonesia. Tak mustahil guys, Indonesia ramai tentera khusus nasional yang hebat-hebat. Di kancah internasional memang tak perlu diragukan lagi.
Ya, betul. Walaupun dari segi peralatan tempur TNI kalah telak dibanding Israel, namun TNI justru memiliki peringkat lebih tinggi di dunia dibanding kekuatan militer Israel. Seperti yang kita ketahui saat ini, Indonesia merupakan negara dengan kekuatan militer peringkat ke-16 terkuat di dunia. Oh, ke-16 di dunia, peringkat guys. Peringkat mentereng ini menjadikan Indonesia berada di puncak sebagai kekuatan militer terkuat di Asia Tenggara. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sempat memuji pertahanan kekuatan militer Indonesia di tengah keterbatasan yang dimilikinya. Meski demikian, Indonesia saat ini disebut memiliki alat utama sistem pertahanan yang lebih maju. Ya. Menurut Global Firepower yang merilis hasil survei ini menggunakan 55 parameter individual untuk menentukan skor power index suatu negara. Bayangkan fighter 41, hasilnya adalah secara mengejutkan, Indonesia ternyata memiliki kekuatan militer yang jauh di atas negara-negara Asia Tenggara, ke-16 bahkan di atas Israel ke-17 dan Australia. Di atas Australia, banyak negara guys. Kuat yang kini didominasi dengan senjata nuklir dan persenjataan modern seperti pesawat tempur modern dan sistem anti rudal yang canggih. Ini hebat guys ya. Seperti Rusia, atas China, udara, Amerika hingga Israel, hampir semua negara itu memiliki senjata nuklir dan persenjataan yang modern yang membuatnya menjadi negara dengan militer unggulan. Negara-negara itu bisa dikatakan gudang persenjataan yang modern. Namun, survei yang dilakukan Global Firepower tidak memperhitungkan persediaan senjata nuklir, meski banyak negara memiliki kekuatan dan senjata nuklir. Namun, survei yang dilakukan Global Firepower tidak memperhitungkan persediaan senjata nuklir, meski banyak negara memiliki kekuatan dengan senjata nuklir. Lai macam dia punya pergi, dia punya menurutnya, roket tu eh. Tahun 2020 Indonesia menempati urutan ke-16 terkuat di dunia. 16 Indonesia terkuat di dunia. Tercatat sebagai negara bayangkan terkuat di kuatnya. Asia Tenggara. Dan paling kuat di Asia Tenggara. Selain itu, fakta menarik dari penilaian ini, Indonesia justru mengungguli Israel dan Australia. Israel yang berada di urutan ke-18 di bawah Indonesia, dan juga Australia berada di bawah Indonesia, yaitu di urutan ke-19 terkuat di dunia. Padahal seperti kita ketahui, Israel merupakan negara yang kuat dan diyakini memiliki senjata nuklir dan berbagai senjata yang mematikan. Israel adalah negara yang kenyang peperangan sampai saat ini negara Israel juga masih berlanjut konflik. Selain itu, pasukan Israel dikenal sebagai salah satu paling cakap dalam urusan bertempur di dunia. Namun, Israel di posisi ke-18 dan membuatnya berada di bawah militer Indonesia. Lalu apa yang membuatnya lebih lemah dibanding Indonesia? Ternyata Israel hanya memiliki anggota militer kurang lebih sebanyak 615.000 dari sekitar 8 juta penduduknya. 615.000. Selain itu, Indonesia juga diyakini unggul dalam armada tempur laut sekitar 282 armada, sementara Israel hanya 65 armada tempur. Kemudian Indonesia memiliki 7 kapal fregat untuk berjaga di perairan, sementara Israel tidak memiliki sama sekali. Memang tak ada lah. Indonesia memiliki kapal patroli hingga 156, sedangkan Israel hanya memiliki 45 saja. Namun jika melihat statistik perlengkapan lainnya, Indonesia jelas kalah telak. Untuk kendaraan lapis baja saja Israel memiliki 10.275, sedangkan Indonesia hanya memiliki 1.178. Lalu angkatan udara Israel yang berjumlah 589, sedangkan Indonesia hanya 462 pesawat tempur saja. Terakhir adalah pertahanan darat Israel yang lebih kuat dengan jumlah 2.760 tank tempur.
Sedangkan Indonesia hanya memiliki 313 tank tempur saja. 2000 lebih ya? Israel ada tank tempur? Ada beberapa negara yang enggan berperang jika melawan Israel karena ini. Sejak lama, Israel telah memiliki angkatan darat bersenjata yang digadang-gadang sebagai salah satu pasukan dengan kapabilitas tempur yang mumpuni di dunia. Dengan sejumlah catatan, kejayaan di medan pertempuran, kapabilitas tempur Israel juga didukung oleh teknologi militer yang sangat modern. Sebab mereka memang tak berhenti berperang, guys. Israel telah mengembangkan alutsista dan sistem pertahanan canggihnya sendiri, memodifikasinya teknologi terbaik dari negara asing sekutunya seperti Amerika Serikat, Inggris, Jerman. Negara sekutu dia. Semua kombinasi itu menjadikan Israel sebagai salah satu militer dengan stok persenjataan paling berteknologi maju saat ini. Dengan seperangkat pasukan paling tempur berteknologi maju katanya, guys. Dari berbagai contoh, ini kapabilitas mumpuni yang dimiliki militer Israel yang menjadi alasan serta pengingat utama bagi negara lain agar tak menyulut perang dengan negara Israel. Israel juga digadang-gadang memiliki senjata nuklir. Rudal balistik Jericho 1 mulai beroperasi pada awal tahun 1970-an. Akhirnya digantikan oleh Jericho 2 dan Jericho 3 pada tahun-tahun berikutnya. Jericho 3 adalah rudal balistik paling canggih di kawasan Timur Tengah, yang mampu menyerang sasaran tidak hanya di Timur Tengah, tetapi juga berpotensi ke seluruh Eropa, Asia, dan Amerika Utara. Tentu saja, mengingat bahwa tidak ada musuh potensial Israel yang memiliki senjata nuklir, atau setidaknya akan memilikinya dalam dekade berikutnya. Rudal tersebut memberi superioritas nuklir bagi negeri Zionis ke seluruh kawasan terdekatnya. Wow. So, okay guys, kita dah tonton dan tengok sama-sama bagaimana perbezaan alat-alat militer Indonesia dan alat militer Israel. Tapi Israel memang dia kekuatannya adalah di darat, sebab kereta kebal dia saja, tank tempur dia saja ada berapa ribu tadi? 2000 lebih eh? Dan Indonesia hanya ada dalam 300 lebih saja. Kalau kita nak kata Israel tu memang dia sentiasa berperang dengan Palestin pun dia sentiasa berperang eh? Tak silap saya itu pengetahuan saya 70 lebih tahun, dalam lebih kurang 76 tahun, tak silap, maaf ya kalau salah, tolong betulkan di bawah komentar Tak silap saya 76 tahun dia dengan Palestin berperang, daripada dulu, daripada saya belum lahir sampai sekarang saya dah dewasa dan dah ada anak isteri, dia masih lagi berperang. Maksudnya dia daripada zaman nenek kita, daripada zaman mak kita lagi, Palestin dan Israel ni berperang. Memang dia memang tak tahulah nak cakap sampai bila dia nak berperang dengan Palestin tu. Sebab itulah alat-alat militer dia yang untuk di darat memang dia sangat kuat lah, tapi di laut dia tak ada alat-alat militer untuk di laut dia. Sebab tak tahu sebab apa, mungkin sebab tempat dia tak ada laut. Lagi satu, saya tak faham lah kenapa dia sentiasa menyerang Palestin. So kita doakan sama-sama, moga Palestin sentiasa dalam rahmat Allah dan sentiasa dalam lindungan Allah. Sangat kesian guys, rakyat-rakyat yang tidak berdosa, budak-budak kecil yang tidak berdosa mati terbunuh begitu saja di dalam peperangan antara Israel dan Palestin tu. Saya rasa macam tak boleh nak cakap apa. Kita boleh bayangkan kalau anak-anak kita di tempat anak-anak mereka. Sedih guys, memang sangat sedih. Orang menyambut hari raya, mereka berperang, mereka menyerang Palestin. Kita doakan sama-sama. Di Malaysia hari inilah kami akan selepas solat maghrib, ada di antara masjid-masjid yang terpilih akan melakukan solat hajat lah untuk Palestina. Dan kita doakan sama-sama moga Palestina akan sentiasa, ataupun Palestin akan sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa dalam rahmat Allah dan sentiasa dalam jagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Okey guys, sampai di sini saja untuk reaction saya kali ini. Semoga manfaat untuk anda di Indonesia dan manfaat juga untuk kami di Malaysia. So, selamat hari raya, maaf zahir dan batin. Assalamualaikum, goodbye guys. Bye bye.